Berhasilkah Aldebaran menguak identitas Denny Setiano? Aldebaran dan Mama Rosa berusaha menggali informasi soal Denny Setiano. Mereka mendatangi Iqbal yang sedang di dalam penjara bersama anak buahnya. Namun, Iqbal berusaha tutup mulut soal siapakah sebenarnya Denny Setiano. Iqbal bilang jika nomor ponsel yang digunakannya adalah memang atas nama Denny Setiano. Namun, Iqbal berbohong tak tahu soal siapakah Denny Setiano itu. Iqbal mengaku mendaftarkan kartu seluler pakai data orang lain. Ternyata itu milik Denny Setiano. Namun, Aldebaran bilang jika Iqbal sedang berbohong. Denis adalah bos dari Iqbal. Tapi, Iqbal masih saja menutupinya identitas bosnya yang sebenarnya. Meski begitu, Aldebaran masih terus berusaha untuk mengungkap siapakah Denis itu. Kini, Iqbal yang menjadi rintangan sudah terungkap. Sementara Pak Surya dan Bu Sarah sedang menjenguk Elsa di tempat rehabilitasi. Mama Sarah ingin bertemu dengan Jesse, namun Elsa melarangnya. Hal ini karena Elsa baru saja bertengkar dengan Jesse. Jesse mengatakan jika kekasihnya adalah Adi, namun dia menunjuk Randy. Mama Sarah dan Pak Surya merasa heran. Elsa memberitahu jika ia melihat dari foto yang dibawa oleh Jesse. Pak Surya ingin mengatakan hal ini pada Aldebaran agar Randy mengetahuinya. Pak Irfan yang mengetahui jika Elsa ternyata mengetahui Adi langsung menceritakannya. Pak Irfan kemudian mengetahui jika Adi adalah Randy yang merupakan asisten Aldebaran. Di tempat lain, Aldebaran merasa sangat senang mendapatkan pancake dari Andin dan juga Reina. Aldebaran terlihat membahas mengenai Andin yang dulu memberi pancake untuk dirinya, namun dia buang. Di tempat lain, Nino mengatakan jika Reina adalah anaknya. Untungnya, Reina tidak merespon serius. Reina justru mengatakan jika ia merupakan anak dari Mama Andin dan Papa Aldebaran. Aldebaran merasa sangat kesal melihat Nino yang melanggar janjinya. Namun, Andin sudah mengatakan jika dirinya akan berpikir 1000 kali untuk mengizinkan Nino bertemu dengan Reina. Di kantor, Nino tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Dia sangat sedih dan menyesali perbuatannya karena telah menelantarkan Andin dan Reina